Kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Caterpillar. Ini adalah Caterpillar seri MD1552828. Ini modelnya. Di jam tangan Caterpillar ini dia tuh punya dual time ya, yang satu pakai dari digitalnya dan yang satu pakai analognya. Ini semuanya bisa jalan ya, semuanya bisa fungsi untuk digital dan analognya. Nih, ini untuk analognya karena tinggal setting gini aja, jam 12 lebih 6. Ini ya. Tuh, terus untuk digitalnya kalian masuknya ke menu set ini ya. Ini ada tulisan set. Nah, dia udah masuk kedip-kedip ini, berarti dia udah langsung masuk ke jamnya. Nextnya pakai ini buat nambahin angkanya. Nih. Terus selanjutnya dia ke mana ini? Menit, menit ya tambahannya pakai ini. Next lagi ini ke bulan. Ya, untuk bulannya kayak gini. Terus selanjutnya ke tanggal. Selanjutnya ada hari yang atas tuh ya. Yang itu kan ada tulisan. Nah. Selanjutnya ke formatnya 12 atau 24 jam. Kalau sudah kalian tekan ini lagi. Tuh, dia udah langsung ke setting ini. Dan analognya kalian tinggal setting aja sesuai dengan digitalnya ya. Kalian mau setting beda juga nggak apa-apa, tapi biasanya nanti kadang bingung ya. Mending kalian bikin sama aja supaya nggak bingung. Nih, stopwatch mulainya pakai ini, start, pause dan reset ya, start, pause dan reset. Terus selanjutnya alarmnya ada, alarmnya ini ada berapa nih, saat bentar ya, alarm 1, 2, 3, ada 3 alarm ya. Ini alarm 1, nextnya pakai ini, ada T1 sama T2, jadi kalian bisa setting T1 atau T2. Ini harinya juga bisa disetting, jadi alarmnya tuh harinya ya, jadi cuma bisa nyala setiap hari apa gitu aja bisa nih. Nah, ini bisa di onin atau di offin. Tuh, udah ya. Nih, terus selanjutnya dia punya fitur timer, TR atau time reserve ya. Kalian tinggal tekan gini aja. Kalau mau setting juga ini. Ini jam, menit, misal dikasih 1 menit gini ya. Kalian tinggal play aja. Nah, itu detiknya. Pause dan reset. T2 atau time 2, kalian biasanya kalau time 2 ini selisih ada selisihnya sih. 30 menit kalau nggak salah ya. Nah, ya 30 menit ya. Selisihnya sama time 1 itu 30 menit. Tuh. Jadi yang bisa disetting jamnya, kalau menitnya itu selisihnya 30 menit. Udah ya, jadi gitu aja. Jadi jam tangannya kayak gitu. Nih, model bahannya kayak gini, bahannya dari plastik, untuk bagian case-nya strapnya dari strap rubber. Oke. Okay? Barangnya ready di toko. Kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838656589889. Bisa juga ke Instagramnya @langarojisolo, ke marketplace-nya juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, dan see you.